Ya, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo divonis 5 tahun pidana penjara terkait kasus korupsi ekspor benih lobster. Edi juga harus membayar ganti rugi senilai 10,7 miliar rupiah serta dicabut hak pilihnya selama 3 tahun pasca menjalani pidana. Edi Prabowo, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, divonis 5 tahun pidana penjara dan denda 400 juta rupiah, subsidi 6 bulan kurungan oleh Pengadilan Tipikor Jakarta terkait kasus korupsi ekspor benih lobster. Edi terbukti secara bersama-sama dengan anak buahnya menerima suap senilai 25,7 miliar rupiah dari beberapa pengusaha eksportir benih lobster atau benur saat menjabat sebagai menteri. Edi juga harus membayar ganti kerugian senilai 9,6 miliar rupiah dan 77 dolar Amerika Serikat atau setara 10,7 miliar rupiah serta dicabut hak pilihnya selama 3 tahun pasca menjalani pidana. Menyatakan terdakwa Edi Prabowo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama, menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sejumlah 400 juta rupiah. Dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Sementara terdakwa lain, yakni dua staf khusus Menteri KKP, Sekretaris Pribadi Edi, Amiril Mukminin, pihak swasta Siswadi, dan staf istri Edi Prabowo, Ainul Faqih, juga dijatuhi hukuman pidana penjara minimal 4 tahun. Dari Jakarta, Ririn Oktaviani, iNews melaporkan.